Maka jangan cari alasan kata, oh, saya tak boleh bagi hidayah. Betul. Hidayah taufik Allah punya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bagi hidayah tu isyak. Tak kisah dia Muslim ke, belum Muslim ke, kita habaq, kita bagi tahu, settle masalah kita, settle kerja kita. Kita nak buat semua ini, saya dah jadi tagline saya. Apa yang kita nak buat semuanya, apa juga usaha kita ni, hanya nak jawab depan Allah untuk diri kita saja. Supaya kawan-kawan kita pun, mereka dapat tahu, mereka nak fikir tak mau fikir, itu mereka punya masalah. Mereka pun kena jawab, kita tak perlu jawab untuk dia. Tapi kalau kita tak buat kerja, kita bagi hidayah tu irsyad, kita kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala yang belum tentu kita ada jawapannya. Waktu itu terketar-ketar kita nak menjawab. Maka tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri kita dengan ahli keluarga kita sebagai asbab manusia mendapat hidayah tu taufik melalui usaha kita memberikan hidayah tu irsyad kepada mereka. Dan ayuh sama-sama kita berjihad, kerana Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa yang akhir kalamnya dalam hidupnya, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk syurga. Tak ada siapa yang nak masuk neraka kalau dia tahu teruknya neraka itu. Jadi ayo kita berusaha ke arah itu. Wallahu alam, yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Antawahabul atai.